Halo, what's up guys? Kembali lagi sama channel Films Kemas. Di sini gue bakal main Minecraft Survival. Dan kali ini teman, di sini gue bakalan ngerapihin rumah gue ya. Ini rumah gue asaga. Soalnya ini aneh teman tuh. Gue bakal buat rumah keduanya lagi mungkin di episode 20 ya, bagi-bagi map, karena saya nggak mau map gua ini pas bagi-bagi map itu map gua ini gembel kayak begini temen, rumahnya nggak jelas kocak gaming begini ya. Oke, okay. Gue bakalan coba bikin kamarnya, mungkin untuk kamarnya ini bagus di sini. Tapi kalau kamar sih bener bagus di sini. Tapi sini gua harus tutup. Nah, ini bener nih. Nah, ini bagus ini. Nah, jadi di sini gua salah satu antara dua ini gua tutup, teman. Nah. Gua tutupin ini ya. Soalnya kalau ngarah ke sana itu bener-bener ngalah. Oke, sip. Nah, ini bakal ngarah ke barat, coy. Jadi kita tidurnya itu ngarah ke barat. Nah, ini mungkin gua tidurnya gini kayak gini, coy. What, hilang, coy. Oke. Gua bakal tidur seperti ini. Nah, jadi kita tidur mengarah barat. Oke, gua bakalan nambahin kaca. Gua belum nambahin kaca. Gue lupa mulu ya men. Kayak mungkin gue udah masak kali ya. Oh iya, di situ bawah coy, bawah. Belum. Oke, mungkin gue tidur aja dulu ya, karena ini udah malam. Oke, udah malam sih. Ini bagus teman. Ya kalau dalam sih bagus, tapi kalau di luar itu kelihatan kocak coy. Nggak apa-apa ya, yang penting rumah coy, rumah simple udah mantap. Ini gua slip. Oke, buat tidur dulu. Oke, teman, di sini gua udah bangun. Oke, mungkin gua ada sisaan untuk buat slab mungkin. Kalau belum ada slab mungkin ya di storage room. Mungkin gue bakal nyer offline di sini, gue bakal buat jalan-jalan untuk menuju ke sini biar bagus ya. Di sini gue belum nambahin apa-apa. Oh, di sini nyata masih ada. Jadi di sini rezeki gue berarti nggak perlu ngambil kayu lagi, karena gue belum siapin barang-barangnya coy. Ini gue bakal dekorasi rumahnya. Oke. Gua bakal tutup ininya ini ya. Nih, gua tutup. Soalnya kalau gua buka itu kayaknya jelek untuk kamar. Dan gua mutusin untuk ditutup aja. Oke. Nah, di sini kayak gini ya. Tuh udah bagus. Tapi kalau kayak gini kelihatannya kocak. Oh, enggak. Mal bagus. Jadi gua bakalan di sini niatnya itu di sini tuh di bawahnya ini, gua mau ngasih ini juga lagi. Nah, di sini gua bakalan kasih air ya. Gua hancurin, gua taruh di sini, sadis. Nah, gua cari taruh di sini nih air ininya nih. Oke. Gua loncat enggak nyampe, sadap. Loncat enggak nyampe. Gua loncat nyampe, kurang ajar ya. Nah, di sini gua bakalan taruh yang namanya air, bucket. Oke, sip. Ke rumah kedua gua bakalan buat teguak siapa ya, gua juga nggak tahu temen. Soalnya kalau kayak gini juga udah aneh tuh, lihat dari ini aja kayak persegi panjang coy. Iya ya, gue juga sukanya itu atapnya doang, kalau bawahnya itu gue nggak terlalu begitu suka. Lihat tuh, nggak terlalu begitu suka karena kocak gaming. Wow. Oke, okay. Masih dalam keadaan aman.
Oke, ini gue tambahin satu. Yang gue bakal tadi apa yang gue pengen ngambil? Gue ngomong mulu sih. Oh iya, kaca. Kaca juga cuma punya segini doang lagi dah. Oh, ini 6. Sennya masih banyak ternyata ya. Sini gue ada koal juga dan di sini gue belum ada. Oh, gue ngambil ini bucket. Ternyata gue enggak ada bucket. Siap. Gue ngambil dulu ke ini nyata di sini gue juga enggak ada bucket. Miskin banget gue ya. Padahal kalau barang enggak hilang, gue ada bucket. Aduh, kenapa gue parang-parang ini hilang, dah gembel banget teman. Sedih ya saya. Aduh. Bagaimana lagi teman di sini, mungkin gue gak, berarti gue gak diizinin siap. Berarti gue gak di, apa, diizinin untuk buat-buat ini ya coy. Oke. Apa itu? Ada suara cuy, udah biarin aja. Oke, ya kayak gini ya pondasinya gue buat di sini tuh kayak di sini dampingan dengan jadi gue bakal buat di sini temen serasa nih. Nah hancurnya itu di sini coy, karena itu di sini gue bakal membuatnya itu di sini ya. Nah siap, gue jatuh, siap gue jatuh, nggak apa-apa ya, biarin nggak apa-apa gue jatuh. Gue emosi. Oke di sini udah mantap okay. Tinggal gue kasih taruh bucket. Kenapa gue gak taruh? Enggak ada bucket, tak gembel banget. Gue udah miskin banget. Aduh, pusing ya saya. Okay, gue mungkin gue buat jalan juga nih di sini. Gue buat jalan dan gue mau mati. Okay, gue buat jalan seperti ini. Mungkin agak acak adul. Nah. Oke ini mungkin gak hampir semua rata ya, mungkin gua bakal acak-adulin aja. Nah ayamnya juga belum gua cari temen nih, ayam belum gua cari. Mungkin di next episode gua sekalian cari ayam dan gua bakal perbesarin kandang ayam. Oke di sini jadi gue bak salah jadi gue mau apa kan, asal gue lupa mulu. Ini gue bakal dari ini ke storage room temen. Nah habis saya menunggu kaca ya tadi ya. Oke, gue coba lihat kacanya mungkin udah banyak dapetnya. Oh ya, di sini gue belum dapet apa nih. Di sini udah ada, gak bakal jadiin gelas pen. Mungkin ini udah cukup kali ya, gak tau dah. Mungkin jangan dulu ya, mungkin aja gak cukup. Atau Siap gak usah, mati gak usah temen. Jelek ya kalau liatnya. Aduh kayak gembel. Ya gue cuma ini ya dah. Gue coba hancurin satu blok di sini. Nah, okay. Repot juga temen kalau main sendiri ya. Mungkin gue bakal nyari partner gue. Okay, sip. Okay, di sini udah bagus. Gue lupa dah di sini coy. Nah, di sini. Jadi bentuknya itu seperti ini temen. Nah, di sini mungkin bakal buat chest. Mungkin gua bakal buat simpanan barang-barang gua untuk nanti kalau pengen berpetualang, barang-barang gua diamond gua pasti taruhnya di situ. Dan armor stand. Armor stand gua juga bakal buat armor stand. Gua lupa dah, kok enggak salah gua pun. Gua lapar nih ya. Gua lapar temen. Gua anterin kebun-kebun gua lo. Oke. Mantap.
aja semuanya kalinya. Soal cuman dua doang nih yang ini. Nah ini sisanya gue butuhin sheet-sheetnya ini, gue butuh sisa ada sheetnya ini gue butuhin untuk ayam temen ya. Nanti kalau nggak ada, kalau ada ayam mungkin gue bisa ambil ayamnya. Oke, gue lupa. Malam temen ya, mungkin gue habis naro ini gue tidur setelah naro tidur dah apa jadi naro tidur coy. Oke, setelah gue naro ini gue bakal tidur. Oke. Oops. Siap. Oke, gua coba sekali masang-masangin kaca. Sama-sama masangin kaca, gua bakal bikin fondasi-fondasi rumah-rumah gua dan lantai-lantai gua ini. Oke, gua salah. Oke, gua taro di sini aja nih. Ini dan gua coba crafting wheat. Aku bingung lah, kenapa wheat di crafting, coy? Bukan dibentuk aja gitu dari jadi breed gitu. Dibentuk pakai tangan, coy. Hebat ya. Oke, gua sambil nunggu malam gua kasih glass pen ini. Wow. Oke. Nah, salah kan gua. Rugi nih ya. Ya, jatuh deh. Kan gua bakal kasih karpet-karpet gitu biar keren aja ya rumah gua. Biar ada desain-desain sedikitnya. Tapi saya enggak punya itu nemen apa? Kas gunting dan iron gua juga cuman berapa? Gak semuanya. Dan kenapa gue crafting semua wheatnya, kenapa gue gak sisain untuk kambing, lupa mulu. Bodo amat ya. Oke, sip. Gue juga tadi ini ya sudah. Mungkin gue sekarang gue crafting aja. Habis crafting mungkin gue bobo. Setelah bobo, gue bakalan desain lagi. Bobo. Sunset, semua siapa yang ngeliat sunset? Keren banget sunsetnya ya. Oke, keren banget sunsetnya. Gue tidur aja. Kenapa saya ngeliat sunset? Keren coy sunset. Hanya di Minecraft ya sunsetnya. Siap. Oke. Boom. Oke. Oke. Oke, mantap ya. Oke. Udah mantap teman ya di sini, udah mantap juga. Mungkin di sini gua tutupin segini nih. Ya kenapa segini, bukan sekalian segini aja. Kalau segini itu kayaknya kurang apa gitu, kayak kurang. Kalau masuk ke sini kan tiba-tiba ada dinding, kan nggak jelas. Seharusnya kalau masuk itu kita lebih baik ini kita kosongin. Di sini gue bakal kasih pintu nantinya dan itu bagus coy. Oke. Jadi seperti itu. Dan pastinya gue kekurangan kayu. Oke. Gue nggak salah lagi, kekurangan kayu. Oke, sip. Yang kok kurang kayu nih, lihat aja nih, kurang kayu coy nih, lihat aja nih, nggak yakin gua kalau nggak ada kayu, yakin gua tak, nggak ada coy. Jadi gua bakal buat X ini. Gua miskin banget coy karena saya baru main ya. Oke. Gua bakal menebang. Oh ini jangan menebang di sini. Kalau pohon-pohon gede kayak gini mungkin gua bakal buat tentu gua apa untuk desain aja. Cukup bagus semua pohon tuh menyatu-nyatu gitu. Ini gua hancurin aja temen ya biar gua lihat sunset itu enak. Siap. Ini tadi mana pohon yang ngalingin gua nih. Oke, gua hancurin ini gua hancurin ya. Nih. Mantap. Mungkin ini enggak terlalu penting jadi gua harus
skip aja mungkin ya. Oke, gue skip dulu. Oke, teman, mungkin 24 ini cukup untuk bikin kamar gua. Mungkin ya, mungkin semoga cukup. Oke, gue masuk ke kamar. Oh iya, ini belum dindingnya ini, teman nih. Ya, belum itu, nanti gue bakal ambil lagi mungkin kalau kurang. Kalau cukup, kalau kurang mungkin gue bakalan jadiin slab aja. Ya jadiin slab, ngirit-ngirit wakut. Ngirit-ngirit coy. Buat apa ngirit-ngirit? Kayak kurang lah kalau ini kayak putih mungkin kayak kocak coy. Mungkin gue sekalian cari ke bicu dah, bicu coy, bicu gue cari bicu dah, gue cari bicu. Oke, si bicu coy, bicu world bukan bicu ya. Oke, nggak apa-apa, gue mau lari aja susah coy. Nah ini bicu, bicu, bicu. Oke, si bicu coy. Mantap. Mungkin nanti ini gue gunain temen nih beachwood. Mungkin gue bakalan bikin beachwood. Oke, sip. Mungkin gue bakalan bikin kebun pohon-pohon gitu biar gue nggak nyari-nyari lagi ke hutan kesini, ke hutan kesono. Kan itu pegel ya, pegel, bukan pegel coy, males jalannya ya. Oke, gue lari lagi. Ini bakal ngurangin makanan kita tuh, kelaparan, kekenyangan kita kekurangin. Oke, okay. Gue crafting jadi picut. Oke, okay. Setelah picut ya, picut. Oke, okay, sip. Oke, okay, gue jadi picut. Setelah gue jadi picut, apa ya? Gue taruhin. Oke, okay. Nah ini gue taruhin. Ini gue taro wakwood. Ini gue taroin beachwood. Nah ini kenapa gak bisa coy? Saya udah klikan gak bisa temen. Bodoh amat ya. Nah, kocak gaming. Mungkin gue unturn aja nih ya. Nah, keren. Mungkin di sini udah bagus. Udah bagus. Mungkin ini nggak usah dah, nggak usah kali ya. Nah ini soalnya udah kebentuk ini nih slabnya, jadi nggak usah tuh. Ya soalnya kalau kayak gini lagi tuh makam-makam kecil, jadi gua nggak mau bikin kecil lagi. Kalau udah kecil nih coy kamarnya ya. Kenapa udah kecil? Saya bilang ini rumahnya udah kecil, melambah kecil kan berabe coy. Ini mungkin kalau kayak gini bagus. Nah kalau kayak ini bagus. Nah ini gua hancurin dulu. Nah ini bagus. Nah ini bagus tuh, jadi kebanyakan wakut. Nah jadi kayak gini gua bakal taruh crafting table gua, dan gua taruh juga apa ini apa chestnya. Chest gua bikin chest, gua chest dari beetroot. Oke, sip, beetroot coy. Nah ini gua bikin beetroot. Oke, gua bikin armor stand mungkin nanti. Oke, gue di sini gue bakal kasih ininya juga apa? Nih, gue kasih. Oh, di sini gue belum ada ini. Sekop, oke, sip, sekop coy. Gue mau sekop, nice, nah di sini gue mau sekop. Gue hancurin sekopnya. Nah, oke, di sini gue udah. Gua hancurin dulu. Oke, ini nggak penting, gua coba skip aja ya. Oke, temen, di sini gua udah nah kalau ini oak, dan itu pas banget tuh, udah habis. Cumpas coy ya.
Oke, soalnya gue desain apa lagi? Gue masih bingung-bingung banget yang desain-desain apa lagi, coy. Mungkin kalau kalian bagi yang tahu gue harus desain apa lagi di sini, ya di sini gue bingung lah. Ini mungkin kalau buat dapur gue kebesar gue gak cukup. Mungkin gue laksanain dengan di air offline aja. Ya, gue laksan di air offline dan di sini tengahnya mana? Gue tengah gue kasih seperti ini gini. Oke, sip, gue salah. Tengah gue kasih seperti ini. Oh my god. Oke. Nah, jadi kayak gini, tengah aja di sini gue pakai kasih furnace. Oke, teman, jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa subscribe ya. Oke. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. Udah malam. Bobo. Salah tempat. Gue ngeri ada creeper. Bye.